So guys, balik lagi di Okto Review. Lupa. baru 2 minggu gak syuting lah, 2-3 minggu ya. Ya hari ini kita bakal mereview barang yang mungkin pertama kalinya tidak di endorse. Enggak ya? Iya. Ada minuman juga gak di endorse. Iciban gak ada yang di endorse. Aduh, kok gak ada yang masuk ya. Pancingannya kurang ya. Ya, jadi hari ini kita bakal mereview Steam Deck. Ini adalah produk handheld. Nah, kalau nggak salah ya, tadi saya sudah research sedikit. Handheld game konsol katanya. Yang walaupun game-gamenya tidak konsol ya. Ini game-game Steam, namanya juga Steam Deck. Kalau Switch Deck, Nintendo Switch ya. Nggak ada ya. Oke, maaf, kurang ya. Ya, jadi ini adalah game portable atau ya game-game pocket pertama gue yang gue beli selama terakhir belasan tahun lalu lah. Terakhir gue tuh Gimbot. Ada yang tahu Gimbot? Kamu tahu Gimbot? Rifki? Hah? Rifki nggak tahu Gimbot? Lu tahu nggak? Tahu. Tahu yang apa mainnya? Yang tapi gue lupa. Ada Super Mario tapi. Super Mario? Itu udah teknologi bro. Enggak. Gimbot yang jadul itu isinya. Jadul ada yang tembak-tembakan gambar tank ya, huruf L yang gitu. Itu Tetris namanya. Tapi gimbot yang Tetris banget. Iya. Ya, gimbot-gimbot itu yang gua mainin tuh Tetris, guys. Sekitar 22 tahun yang lah, ya. Ah, itu dia. Jadi yang game-game di genggam itu langsung loncat ke handphone gitu. Ya kan? Kalau kayak PSP, PSP 2 lah, apalagi Nintendo Switch lah. Itu sama sekali gua enggak pernah megang. Sekarang tiba-tiba megang PC, bro. Ya. Kenapa gua bisa nyebut ini megang PC? Kita bakal ulas nanti. Jadi kita semi re-unboxing dulu ya. Sah. Ini udah enggak ada isinya sebenarnya. Gua cuman nge-unboxing aja paket yang gua terima. Jadi yang gua terima itu paketnya banyak. Ada yang gratis ini itu ya. Nah yang gue beli ini Steam Deck yang 256GB, ini udah SSD, dan ini paketnya cuman gratis. Ini ada fokusnya nggak nih? Lu jangan lupa fokusnya itu. Jadi ini gue ngiranya oke lah gratis tempered glass dan lain-lain, tapi kan ada syarat dan ketentuan. Kalau stok masih ada, sisanya beginian adapter. Soalnya colokannya itu dia begini nih, colokannya bukan begini bang. Ngerti kan maksudnya kan? Colokan begini nih. Nah, ya udah. Jadi ini yang uniknya adalah packaging ini nggak di dalam bang, ya tidak di dalam. Pas datang buntelan gede, terus ada buntelan kecil nyangkut kayak jamur. Kayak jamur di atas. Ini isinya. Oke, ini saya taruh dulu ya. Ini review barang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah barang utamanya. Jadi ini paketnya yang kebanyakan diterima orang-orang adalah bentukannya kayak gini. Ini untuk tempat sistem deck-nya. Ini kayak hard case-nya lah ibaratnya. Satu lagi ini untuk casannya. Ini udah kosong semua. Iya, udah kosong semua. Ini bodo amat ya. Kita taruh lagi. Nah, bentukannya untuk yang di dalam sini ini cukup bagus sih. Gua akuin apa ya? Safety lah. Cukup safety dan nyaman. Kalau dibawa kemana-mana tuh kita nggak kepikiran gitu. Soalnya dia kayak apa kacamata ya? Bungkus kacamata kayak gitulah. Ini kayak anjing. Handbag. Iya, enggak sih, norak banget kalau jadi handbag. Nah, isinya sah begini. Jadi awal-awal dia tuh begini nih. Kayak HP baru tau gak lu? Iya kan? Ya, barangnya dari sini sih, bodo amat. Nah ini gue taruh karena di awal-awal dia kayak koper. Jadi dia itu kalau dirapetin ada bisa pakai gembok gitu. Nah kan nyangkut. Makasih nyangkutnya ya. Nah di sininya tuh nih ya. Itu ada dua bulatan yang bersatu bisa. Nah, itu pakai pengaman ini yang artinya ini belum tersentuh
oleh refurbish dan lain-lain lah. Barangnya ori, ori bro gitulah ya. Nah, jadi di dalamnya ada casan yang gue bilang itu tadi. Ya, yang begini. Ini buat adapternya beserta barangnya. Surprisingly. Secara mengejutkan, barangnya itu tidak seberat yang kelihatannya dan tidak sekeras kelihatannya. Karena ini... Oh! Kedengeran kan? Iya, plastik. Nah, ini hampir full plastik guys. Kecuali kacanya ya. Sama bagian kipas-kipasnya ya. Dan kerennya adalah, ini PC loh. Yang gue bilang. PC ya? PC di tangan. Jadi kita main itu bukan remote play doang. Dia bisa remote play. Jadi kalau kita main remote play itu asal internet kita kuat, kita kayak nge-streaming game terus dimainin gitu. Oke. Tapi lebih ke ini enggak sih mirip kayak emulator gitu? Enggak. Emulator tetap harus download game-nya kan? Iya. Kalau remote play itu kita cuman kayak nge-streaming gitu aja, kayak nge-download. Iya. Nge-download data yang ada nih, game-nya tuh di internet. Kita mainin game, nge-render semuanya tuh langsung secara live gitu. Iya, dan itu nggak perlu download gamenya. Jadi kita langsung main aja gitu, enak. Tapi internetnya, anda kuotanya ya. Ya, insya Allah kering. Nah, kalau di sini, di Steam Deck, kita itu selain remote play, kita bisa main game langsung. Jadi nggak ada remote-remotean, nggak ada delay-delayan. Jadi benar-benar real. Jadi bedanya sama Nintendo Switch itu dari fitur, ya tentu dari fiturnya sama dari delaynya. Kerasa banget soalnya remote play sama enggak ya kan beda gitu. Nah, yang jadi kendala adalah download gamenya kan besar ya. Ini FUP saya pak di akhir bulan nih. Dan ada kendala lain yang gua rasakan kemarin pas gua main itu kan ada game yang support, ada yang semi atau yang bisa dimainin atau playable namanya, ada yang masih tanda tanya bisa atau enggaknya, sama ada yang benar-benar nggak support. Nggak support itu bukan dari device yang nggak kuat, tapi lebih ke kayak gamenya tersebut belum cocok atau mungkin nggak punya persetujuan dari ininya loh, gamenya atau gimana nggak ngerti gue. Intinya nggak support aja. Nah, yang jadi masalah game yang nggak support ini banyak yang gue suka, gitu kan? Itu nggak bisa dimainin. Nah, oleh sebab itu game-game yang nggak bisa dimainin itu ternyata itu bisa diakalin pakai namanya Proton GE. Jadi dia ini pakai Linux. Kalau lu kesini ya Kia, coba sini Kia. Nah, jadi untuk game yang nggak support nih kayak yang gua download Need for Speed Unbound sama Fall Guys nih ya, ini awalnya nggak bisa kita mainin. Nah, caranya gimana biar bisa kita mainin gitu ya? Kita tinggal pencet logo Steam-nya aja, kita ke tombol power, kita jangan shutdown ya, beres videonya. Kita switch ke desktop. Nah, desktop ini yang bikin kalian terbingung-bingung untuk yang nggak tahu sih. Kalau yang udah tahu mah bodo amat. Nah, Anda melihat apa Ki di sini? Ini semacam Windows atau Linux lah ya OS-nya. Ini seperti PC. Seperti PC, bro. Ya, virus. Cuman bisa di kemana-mana gitu. Dan ini masalah berat yang gue bilang ini enteng-enteng nggak nyampe sekilo ternyata. Kalau kalian searching itu 600 graman atau 700 gram gitu. Ini benar-benar enteng. Terus gue tahu kenapa. Kalau kita main game bawa beban 2 kilo atau 1,5 kilo itu kan pegel ya. Ternyata ada tujuannya juga selain produksi biar lebih murah kali ya pakai si bahan-bahan plastik ini jadi lebih buat nyaman juga gitu dipegang lama-lama sama nggak menghantarkan panas kan, nggak begitu menghantarkan panas. Nah, ini ada trackpad ya jatuhnya ya. Gue nggak tahu yang kiri kenapa nggak bisa gerak ya, kayaknya di yang lain gerak kok. Dia kaget ya. Cuman ada feel-nya gitu loh, kalau kita pegang tuh ada kayak getaran-getarannya ada bro, serius. Nah, untuk menjalankan OS yang nggak support, termasuk kayak OBS dan lain-lain ya, kita bisa buka OBS di sini bro, ya. Nah, nantilah kita coba.
kita tinggal ke discover aja, terus kita cari cara buat munculin keyboardnya, tinggal pencet X di sini ya. Nah, ini keyboardnya udah di custom sedikit karena ya ada bonus-bonus katanya. Tinggal cari Proton, tinggal enter. Enternya pakai L2 di sini, keren banget. Nah, di sini ada yang namanya Proton Up Qt, kelihatan lagi. Ini tinggal diinstal. Yang jadi masalah kemarin, gue mau nginstal di sini itu benar-benar nggak bisa sama sekali, error terus. Jadi gue bingung kenapa. Ternyata karena Indihome. Gue download game Steam mau di Steam Mode yang tadi, yang awal-awal itu Steam Mode namanya, atau di Windows Mode ini, Windows Mode apa? Desktop Mode ini lancar kalau download game Steam, tapi kalau download aplikasi yang kayak gini nggak bisa. Ternyata karena pakai WiFi, WiFi nggak bisa, pakai LAN-nya nggak bisa. Jadi gue mutusin pakai tethering handphone. Akhirnya bisa download, dan itu berlaku untuk yang lainnya juga, nggak Proton-nya doang. Jadi yang lainnya juga sama. Ketika di download nggak bisa, harus pakai handphone juga. Mungkin yang lain mah aman ya. Gue download Discord, gue download OBS, Google Chrome, dan lain-lain lewat jaringan lain selain itu ya. Ini bukan menjelek-jelekin Indihome, gue gak tahu ada masalah apa gitu, justru bertanya. Ya, jadi setelah clear, gue udah install, gue tinggal buka si Protonnya. Buka Protonnya, kita launch. Ini gampang banget sih. Ini orang-orang juga pada nge-tutorialin, jadi gue juga tahu dari orang gitu. Nah, di sini kelihatan nggak? Di sini ada Proton isi anti cheat lah, dan ada Proton GE Proton 743. Nah, itu yang kita download. Jadi kita tinggal add version. Kalau untuk yang belum ya, nih di bagian ini kita susah ya, add version. Nah, kita tinggal cari yang terbaru aja. G ini pastikan ke GE Proton, terus cari yang paling baru paling atas. Terus tinggal install, beres. Gitu. Nah, kalau yang Proton isi anti cheat ini bukan kita download sendiri, itu biasanya kalau game-game tertentu dia ada auto download kayak gitu. Jadi yang penting si Proton G ini. Nah, kalau udah download, udah install dan lain-lain, harus kemana lagi bang gitu ya? Kita tinggal masuk ke Steam mode-nya lagi. Kita tinggal masuk ke yang return to gaming mode. Oke, kita udah balik ke game mode-nya lagi. Nah, contohnya kita kan gue kan kemarin nyobain Need for Speed Unbound itu nggak bisa ya di play. Jadi kita harus download yang tadi Proton. Nah, untuk bisa jalaninnya kita ke lambang gear ini, kelihatan nggak? Lambang gear, kita bisa tap atau pakai ini juga bisa. Kita ke properties, terus kita ke compatibility, nah, terus kita force. Asalnya kayak gini, tapi kita force. Pastikan ini Proton yang GE tadi. Kalau yang lain nggak bisa. Ini udah bawaan yang lain ini. Cuman nggak bisa. Nah, Proton GE ini bisa untuk mainin game-game yang nggak support begitu. Ini penting sekali kawan-kawan. Untuk kalian yang bermain Need for Speed Unbound. Itu hal pertama. Hal penting ketika kalian dapat Steam Deck, maksud gua bukan Need for Speed Unbound maksudnya tadi. Ngapain ya? Tentang Steam Deck saya lupa ya. Salah review. Terus untuk game-game yang playable itu masih aman. Game-game yang contohnya, nah, kayak GTA 5 itu aman. NBA itu support ya. Stumble Guys gue nggak ngerti itu masih aman tapi nggak full support gitu. Agak-agak bingung gue juga. Itu masih aman semua. Nah, untuk hal kedua yang harus kalian pastikan ketika membeli Steam Deck ini, kalau gue kan beli yang 256, kalau beli yang 512 yang di atasnya lagi, itu beda 2 jutaan, brother. Jadi wadaw ya, daripada saya mengrogoh kocek segitu, lebih baik saya downgrade, saya beli micro, ya ini lubang micro SD. Gue beli tadinya yang 512, cuman kosong barangnya. Akhirnya gue downgrade sedikit ke yang 400, speednya juga di bawahnya dikit. Ini gue pakai yang 190
MB per second untuk kekuatan bacanya ya. Kalau untuk kekuatan write-nya itu 130 kalau nggak salah, cukup besar. Ini gue lagi verifying MB-nya. Ini sampai panas banget sini, kacau. Jadi untuk hal kedua yang harus kita lakukan adalah membeli micro SD eksternal. Jadi kalau kalian install ke sini, nanti kalian bisa nggak perlu repot-repot lagi hapus game, terus download game lagi, hapus game, download game lagi, enggak. Kalian nanti ya butuh banget pouch untuk naro eksternal beserta namanya. Iya, kayak misalkan ini set buat GTA 5 lah, yeah. NBA lah, FIFA lah, apa gitu ya. Yang ini buat game aneh. Maksud gue game aneh. Ya kayak genital jousting misalkan. Ada yang tahu itu. Terus ada game-game horror misalkan, yang horror game ini. Nah, itu saran gue sih kalian bisa misahin gitu. Dan gimana caranya untuk mendeteksi? Karena pertama kali gue masukin micro SD tidak kedetek, brother. Balik lagi lah, ngapain ke sana? Nah, jadi untuk pertama kali kalian masukin micro SD, kalian pencet yang titik 3 ini ya. Terus kalian salah. Untuk membaca memori yang kita beli, itu kalian masuk ke Steam-nya dulu, diklik, terus ke setting, terus ke sistem. Nah, gitu ya, paham ya kalian ya. Terus kalian lihat ada format SD card. Jadi kalau untuk awal-awal banget, kalian tinggal format SD card-nya dulu. Kalau gua pencet, selesai ya. Percuma saya download seharian nih 100 sekian giga tadi. Nah, kalau udah di format, nanti otomatis kalian bakalan muncul di bagian storage sini. Nah, lihat di storage sini kelihatan gak, Ki? Ada internal drive total 200-an, ada micro SD total 360. Jadi gue beli 400, ke detect-nya 360 giga. Kalau kalian mau mindah-mindahin, aduh, yang di micro SD ternyata gamenya rese bang, harus butuh SSD. Nah, yang 256 ini kebetulan sudah SSD kawan-kawan. 256, 512 itu SSD. Kalau yang 64 itu belum. Gimana caranya buat mindahin? Gampang banget. Kalian tinggal tap aja. Contoh yang kecil ya. RS Action nih. Ada di sini move content. Pencet ya, move content. Kalian move, kemana pilihannya? Ke internal doang adanya bang. Tinggal masukin. Anggap aja RS Action ini game berat banget tuh yang butuh SSD ya. Kalau gua naro di SSD itu GTA 5 sama Unbound. Soalnya biar suka berat gitu untuk loadingnya. Ya, jadi ini dua hal pertama yang harus kalian coba ya untuk Steam Deck, dan harus kalian ulik juga. Kalau punya micro SD langsung install, format dulu. Nanti untuk pindah-pindahnya kayak tadi aja, tinggal move-move aja. Gampang banget pokoknya. Apakah Steam Deck bisa live streaming? Nah, itu pertanyaan gue sebenarnya. Belum dicoba soalnya bro. Untuk mencoba mengulik hal tersebut, gue membeli eksternal device ya. Jadi ini ada dua eksternal device yang gue beli. Yang pertama yang portable, yang gampang dibawa kemana-mana. Ini tuh colokannya ada USB 2 biji, USB 3.0 2.0 sama HDMI. Kalau kalian punya monitor eksternal, misalnya terlalu kecil gitu ya, bisa ke monitor yang lebih besar, sama Type-C, power direct. Jadi ini kalau nyolokin bisa sambil ngecas kayak gitu. Ini yang item pertama, yang kedua sama fungsinya. Bedanya colokannya lebih banyak. Lebih banyak, ada 3 biji USB, HDMI, USB power direct plus lubang port LAN ya. Ini untuk internet. Jadi dia ini kalau ditaruh gitu ya, set udah bisa jadi PC beneran. Kita taruh gini ya. Set. Nih ya, tanpa ada casan apa-apa bisa. Bentar lagi gue bakal ngambil facecam. Kita coba buka OBS ya. Penasaran kan kalian? Ini gue juga penasaran. Apakah gue coba streaming sekalian ya? Oke, bentar ya. Ya, jadi kita sudah setup dan kita sedang live streaming. Plus konten. Ini kita sudah live streaming. Ini hasilnya, ya. Ini, aduh, gila banget sih. Gue nggak tahu ya.
Dan ini lancar banget, bro. Ini gue cobain di 720, 60 fps, catat ya, 60 fps, dan di 4000 bitrate, yang artinya itu bitrate bukan kecil, udah jelas banget. Tapi kalau gue sambil main game, gue gak tahu ya kayak gimana. Gue belum berani coba, yang pasti facecam dulu aja. Ini bisa gue bawa ke Sukabumi nanti untuk live streaming di sana. Dan untuk yang di live chat, terima kasih. Ini gue coba ngetes streamingnya di member only. Jadi jangan lupa join membership only. Siapa tahu ada tes-tes lainnya. Siapa tahu. Masuk, ya kan? Jadi untuk yang setting OBS sih gue nggak bakal ngasih tahu panjang lebar ya. Ini juga mungkin hal lumrah juga untuk orang-orang, tinggal setting bitrate, setting lain-lainnya. Banyak lah YouTuber lain yang udah jelasin juga kan. Tapi yang pasti ternyata beneran bisa ya. Beneran bisa. Recording gue udah lihat banyak orang bisa untuk recording. Tapi untuk live streaming jarang banget yang tes. Ada mungkin 1-2 orang yang ngetes, cuman emang bener. Emang begini ya kan? Nah, ini yang kita lihat. Cuman minusnya, kita pakai mikrofon bawaan yang ternyata gue ngulik sama Egi tadi malam. Mikrofonnya itu dia berasal dari atas nih. Yang mana ini adalah lubang kipas. Jadi kalau kita main game itu makin kenceng. Jadi otomatis mereka pun nih yang nonton juga tahu gitu. Ada suara apa ini? Suara angin ternyata ya. Gue juga bingung, gue pikir lubangnya dari speaker yang kiri kanan ini benar-benar pure speaker. Tapi ada port buat ini, mikro. Ada. Jadi ini kalau bisa dilihat ya di atas ini ada minus plus buat volume ya. Ini minus plusnya buat volume. Di sini nggak begitu kelihatan karena bukan game mode ya. Ada jacknya juga ya. Lu mau coba pakai itu? Testing coba. Testing. Bentar. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Testing. Bentar. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dari awalnya sih bagus loh. Aman. Coba. Ini bagus loh, maksud gua walaupun ada gitu ya. Tuh. Itu yang bisa itu. Kayaknya gua kepikiran ini deh, Bang, paling bisa masuk. Sorry guys, ngetes ya. Ternyata kalau cuman penghubung ini ke mic nggak bisa, guys. Iya, kayaknya yang harus ada adapter. Nah, ini the moment of truth kedua, kawan-kawan. Coba ya. Tes 1, 2, 3 sebelum pakai headset. Ini the moment of truth kedua, kawan-kawan. Tes 1, 2, 3. Udah jelas tuh. Tes 1, 2, 3. Cuman memang jelek. Iya. Ya, cuman bisa ya, tidak penasaran? Intinya bisa, guys. Yang penting mic-nya tuh yang ada adapter atau bukan adapter sih, ya device-nya lah yang benar-benar buat mikrofon gitu. Untuk mikrofon AT2020 yang kayak gitu, itu bisa lewat USB. Yeah. Jadi di belakang ini gue pakai dock-nya, jadi dock-nya itu ada USB-nya, kelihatan lah di situ ya. Ada 3 lubang USB, ada LAN juga dan lain-lain ya. Set. Teknologi, bro. Dan asal kalian tahu ya, di sini tuh bisa kayak PC biasa ini, notif media share, notif membership, ada semua di sini bisa dimasukin. Tinggal mungkin nanti gue cicil lewat Discord kali gue cicil, biar gue kopasnya gampang gitu, yeah. Ya kan? Itu kameramen yang di belakang bisa nggak minggir bentar? Gue pengen tahu aja berapa lama, dan ini tanpa nyolok power ya, guys. Tanpa nyolok power. Jadi dia itu gue ngetes beberapa kali untuk game-game AAA memang nggak begitu lama dia. Kayak 1.5 jam sampai 2 jam itu udah dari full hampir habis gitu. Tapi kalau untuk yang defaultnya itu bisa 5 jaman. Kita kayak cuman download game doang itu bisa 5 jaman untuk display yang selalu nyala. Karena kalau dimatiin si monitornya itu downloadannya nggak jalan. Itu juga kendala untuk Steam Deck ini. Jadi kalau mau download apa-apa yang download gamenya lama, mau nggak mau ya si Steam Deck-nya harus nyala gitu. Sayang banget kalau menurut gue. Harusnya dia punya elemen monitor di sini kan. Jadi monitornya doang yang di sleep gitu. Si dalamnya tetap jalan. Ternyata nggak bisa. Karena mungkin karena satu package kali ya.
monitor mati, ya udah, mesin mati gitu. Iya, betul. Habis ini gue bakal coba untuk main game, tapi gue nggak berani untuk coba game capture di sini. GG sih kalau sampai bisa. Apa kita coba ya? Kita coba ya? Tapi itu mesti diulik lagi nggak sih bang? Mulai waktunya. Iya sih, takutnya waktunya aja nggak cukup. Tapi apa bisa ya? Teknologi. Bisa, udah itu bisa. Berarti record screen bisa bang? Bisa. Ya ini maaf ya guys ya, suaranya ngadu nih sama speaker. On, nggak boleh ngomong kasar ya. Oke okay, oke okay. Oh sabar ya, saya udah lama nggak main game ini kawan-kawan, apalagi pakai konsol nggak pernah ya. Sup anjay. Lancar banget ya 60 fps ya. Kok gue makin biasa ya? Pan? The heck? Gak tau aja gue di... Iyalah. Net for speed nih bos, senggong dol. Batu banget. Ide si piala dunia sih kayaknya. Oh iya Hot Wheel bener. Wah oh, bisa lompat mobilnya. How to? Eja tahu nggak? How to close game Steam Deck? While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Teknologi guys ya. Itu dia tutorial cara keluar game ya guys ya. Pencet logo Steam, hold B, set, keluar dia. Alt+F4. Ya, jadi cara keluar itu gitu guys, nggak usah panik. Coba dulu. Walaupun di search nggak ada. Tidak ada. Menyesatkan. Eksperimen sendiri. Iya, di search tidak ada adik-adik. Ya, jadi sistem bermasalah ya di sini. Bukan masalah Steam Deck tapi dari mikrofon kita. Ini tanpa mikrofon, semoga suara gue masih jelas dan lantang. Kesimpulannya gimana? Teknologi. Udah, itu doang satu kata sih. Untuk plus minus sih kayaknya udah banyak gue sebutin sambil nge-review ya. Maaf ya reviewnya nggak rapi ya kan. Yang pasti ini game health, game handheld pertama gue setelah Gamebot ya, PSP dan lain-lain gue skip, dan gue nggak nyesel untuk beli ini karena untuk diuliknya masih banyak banget. Tadi bisa live streaming, otomatis bisa recording juga ya kan, terus bisa mainin game-game yang unsupport juga udah tahu caranya gimana, terus main game yang setengah support itu lancar gitu ya, gimana tadi? Lancar ya, lancar betul, lancar ya. Untuk unbound juga yang nggak support pun masih bisa running di 30 sampai 50 fps-an. Alhamdulillah dengan grafik yang gimana tadi Gi? Sebagai pecinta game balap. Mantap. Teknologi. Yang pasti ini nggak cocok banget buat game-game kompetitif kayak tembak-tembakan ya. Entah walaupun dia support mungkin Warzone atau apa CS:GO atau apa gitu ya. Menurut gue nggak cocok gitu, karena satu FPS-nya dia mentok di 60,
untuk kita-kita yang main game FPS itu susah banget. Terlebih layarnya kecil, sepi coy mata, bener. Sama mobilitas ya pasti. Mobilitas kita kurang banget kalau main game-game kompetitif. Khususnya FPS itu susah untuk pakai kontrol. Tapi kalau kompetitifnya balapan, itu masih bisa lah bersaing. Di Need for Speed kan bisa online juga, nah itu juga bisa pakai ini bisa. Cuman bahayanya itu ada stuttering kadang. Kalau dia balapan kenceng gitu ya, dia kan render map gitu. Nah kalau terlalu cepet dan rendernya nggak kekejar, itu ada stuttering dikit, itu bisa kecelakaan. Ya, itu berbahaya. Dan efeknya juga 30 sampai 50 doang, tidak begitu besar. Jadi saran gue sih ya main game-game story aja lah, gitu ya. Jangan lupa guys, di situ juga ada tutorial gimana caranya keluar dari game-game mode desktop ya. Gak ada Altec soalnya. Tapi harus jadi membership dulu ya, Bang. Nah, tapi harus jadi membership karena itu khusus live streaming-nya membership banget. Ya udah. Like kalau kalian suka dengan video review kali ini. Mungkin ini review paling banyak, paling panjang, paling padat ya. Dan paling detail mungkin ya untuk membedah ini. Kalau kalian punya satu atau dua hal lain yang mungkin kelewat dari cara-cara yang gue sampaikan, kasih tahu di bawah aja, siapa tahu wow ternyata bisa seperti ini ya. Teknologi lagi ya. Jadi hari ini gue nyatakan Steam Deck ini sebagai sebuah kemajuan teknologi. Capek, gue udah capek, kita udah jam 8. 7. 2 jam kita, rambut gue sampai lepek ini. Yaudah, terima kasih banyak. Jangan lupa like sekali lagi, komentar di bawah apa aja yang bisa kalian komentari dari device ini, dan juga subscribe channel ini tentunya agar terus berkembang. Share video ini untuk kalian-kalian yang suka gadget game khususnya, atau ke teman-teman kalian yang mau meracuni dan kalian pinjem nanti device-nya. Bisa di-share ya. Dan yaudah, jangan lupa juga join membership kalau kalian mau nontonin gua di live streaming tiap hari. Gua Mr. Okto undur diri. Bye-bye.